Oh, Bunda nih, dia sabar dulu. Kemarin dia bikin samolo sampai di sorong tuh. Telepon 02 dulu. Halo. Halo. Saya. Kenapa kok teman-teman saya lagi? Saya ini mau ketemu denganku. Apa? Ketemu? Boleh tuh. Oke, tong ketemu, tapi ini yang terakhir. Oke sudah, ini saya merapat di kafe aja situ. Saya mau tahu sampai ini. Ya kebiasaan. Sayang, kau tahu kah tidak kenapa aku ada di Raja Ampat? Ya karena tugas toh. Tidak sayang, karena Tuhan tahu keindahan akan dipertemukan dengan keindahan juga. Karena aku dengan Raja Ampat itu sama-sama indah. Ah, Yusuf. Orang-orang di luar sana bilang Raja Ampat itu surga kecil di bumi. Kau tahu kah tidak? Penghuni surga tuh dong bilang apa? Malaikat toh kakak? Yo, betul sekali. Jadi kalau Raja Ampat itu surga kecil di bumi, kau salah satu malaikatnya. Aduh, aku senang percaya dia ya, itu kapal apiku kuat. Jika kakak siapa jadi? Sedap mantan istri toh. Oh, kakak mungkin terlalu bisa move on kapa, jadi kau tersiksa. Makanya, kemarin waktu itu masih sayang tuh jangan kasih tinggal Tora. Bunda, kau dengar? Tuh ngombar itu kalau satu kali keluar dari dermaga tuh terlalu bisa balik, pamali. Apalagi, perasaan. Permisi, kembar lewat dulu ya. Dadah. Selalu ku mencoba menggapai dirimu. Selalu ku mencoba.